Nah ini pedetnya sudah lahir kemarin. Ini 6 kali IB. Tahu tak 10 apa? Nah. Le ini. Tak leboni obat kan ini. Mboten no. Sik niki mboten, sik sadurunge. Sik sadurunge. Sing niki. Oh, ini. Sing niki. Ah, yang ini, sing ini. Ini harus dulu harus disterilkan yang pedet ini. Dulu dia harus di sepul istilahnya disterilkan udah gede. Enggak sing niku sing dina niku mboten. Ini enggak. Niki kalau dina ping kalene lho Mas. Iya, iya. Ya ini anu, ini nunggu sampai estrusnya selesai. Nanti sampai 3 kali IB, berarti berturut-turut di IB. Akhirnya ketemu juga dengan sel telur dan jadi ini jantan. Alhamdulillah. Jadi pusere Mas niku di betadin tiap hari sampai kering, jangan sampai dirubung laler tadi singgat. Ampun, ampun dikembeni mungkin anu tadi malah teles rah garing-garing, nganten mawon. Ini di pesanek biar nggak dirubung laler. Ini babu ini mana pinggir atau mas babu? Tiga. Mana tiga kali? Yaitu ini ternyata lejadin tidak di IB sampai 3 kali ya. Hari pertama kemudian diulangi lagi hari keberapa itu mas lali aku hari ketiga dan keempat. Alhamdulillah jadi ini saya di kandang grogol. Betul apa? Ya, kadang grogol lah jagongan sama bapak-bapak ini biar tambah cerdas saya. Ini Pak Bari, ini yang punya pedet ini. Niki ping piro Pak lek kawin? Niki ping piro ping paket. Iya, ping berapa kali? 11 kali. Dadine 10. 8 kali. Ini karena dulu bermasalah. Lah ini babone. Ini tak sterilkan, itunya di sepul. Karena sudah berkali-kali nggak jadi, piantune suruh ndadekke, akhirnya saya sterilkan dulu karena ada endometritis, ada di video saya sebelumnya, silahkan disimak. Ini bedanya sudah 1 bulan, alhamdulillah lahir betina sudah 1 bulan. Jadi untuk masalah kawin berulang memang masalahnya macam-macam. Insya Allah bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Bisa dibuntingkan, ya Pak. Ini Pak Margono yang tadi juga 6 kali, tapi alhamdulillah juga sudah bunting dengan cara yang berbeda, ya Pak. Ya, ya. Ya, salam ngarit, ya.